Oke bosku, berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-7 beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-7 Kamis tanggal 26 September tahun 2024. PSIS Semarang kalah 1-2 versus Arema FC. PSIS Sleman kalah 0-1 versus Malud United. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-7 Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Bali United menang 3-2 versus Barito Putra. Persebaya bermain imbang 0-0 versus Dewa United. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-7 Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Persi Kediri kalah 0-1 versus PSBS Bia. Madura United bermain imbang 2-2 versus Persib Bandung. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-7 Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Semen Padang FC bermain imbang 0-0 versus Persis Solo. Persija Jakarta versus PSM Makassar mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Persebaya dengan torehan 17 poin. Di posisi kedua Borneo dengan torehan 14 poin. Di posisi ketiga Bali United dengan torehan 14 poin. Di posisi keempat Persib Bandung dengan torehan 13 poin. Di posisi kelima PSM dengan torehan 11 poin. Di posisi keenam Persik Kediri dengan torehan 11 poin. Di posisi ketujuh Persita dengan torehan 10 poin. Di posisi kelapan PSBS Bia dengan torehan 9 poin. Di posisi sembilan Arema FC dengan torehan 9 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Lulun H dari Madura United dengan torehan 5 gol. Di posisi kedua Marif Ripat dari Bali United dengan torehan 4 gol. Di posisi ketiga Tirone dari Persib Bandung dengan torehan 4 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 6 assist. Di posisi kedua Sidibe dari Persis Solo dengan torehan 3 assist. Di posisi ketiga Mari Pripat dari Bali United dengan torehan 2 assist. Berikut ini daftar save kipar dan umpan terbanyak dari Liga 1 musim 2024-2025.
Berikut ini jadwal pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-7, Senin tanggal 30 September tahun 2024. Borneo FC versus Persita Tangerang, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-8, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dewa United versus Persi Kediri, mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. PSIS Semarang versus Persija Jakarta, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-8, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. PSBS Biak versus Semen Padang FC, mulai jam 13.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Persib Bandung versus Persebaya Surabaya, mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. PSM Makassar versus Madura United, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-8, Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Arema FC versus Malut United, mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Persis Solo versus Borneo FC, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-8, Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Barito Putra versus PS Sleman, mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Persita Tangerang versus Bali United, mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar.